tadi ada apa ni technical issue sikit. Tapi sekarang tengah masuk ya semua. So kita hari ini berjumpa di sini ya online webinar berkaitan dengan apakah kepentingan ubat-ubat kecemasan. Saya rasa semua sedia maklum ya yang kita ada ACC card di klinik masing-masing. Jika tak ada pun, tetapi kesemuanya barang-barang yang kita gunakan untuk kes-kes kecemasan sepatutnya ada di klinik lah dengan ubat-ubatannya. Ya. So kita mulakan hari ini ya tanpa melengahkan masa. Ya, Metro akan mulakan apakah kepentingan ubat-ubat kecemasan yang kita harus tahu ya serba sedikit. Sebab jika ada kes-kes kecemasan untuk membantu doktor dalam mengendalikan satu-satu kes tu, kita harus tahulah ya apa kepentingan ubat tu, apa gunanya ubat tu. Okey. Okey, kita mulakan dengan apa ni? Ubat kita yang pertama iaitu adrenaline, ya. Saya rasa semua tahu apa tu adrenaline digunakan, tetapi saya akan beri penerangan yang lebih lanjut sikit, ya. Ia adalah ubat dan rawatan pilihan utama untuk anaphylactic shock. Okey, anaphylactic shock di mana berlakunya alahan-alahan terhadap ubatan ataupun contohnya ya kebayangkannya tak boleh makan macam kacang tanah ke ya. So untuk tu kita beri adrenaline ya. Dan bila alahan ni berlaku, dia boleh menyempitkan saluran pernafasan sehingga seseorang tu tak dapat nak bernafas. Okey. So di sini adrenaline memainkan peranan ya apabila kita beri dengan segera dan tindak balas alahan tu supaya tidak berlaku dengan teruknya. So adrenaline digunakan untuk merawat beberapa isu iaitu seperti asma, ya, serangan jantung. Bagaimana adrenaline boleh membantu adalah dia boleh memulakan semula ya jantung seseorang selepas berhenti berdengung sekiranya berlaku serangan jantung. Okey. So ini adalah ubat yang pertama yang Metro nak beritahu. Kita teruskan dengan seterusnya adalah ubat atropine. Atropine adalah ubat untuk menangani denyutan jantung yang kemungkinan akan menjadi lambat ataupun disebabkan oleh keracunan serangga mungkin yang hama ya. Hama. Pasti semua tahu apa tu hama. Ya, untuk membunuh hama, kita beri atropine. Apa gunanya? Ya, bagaimana dia boleh membantu adalah dalam situasi di mana nadi seseorang mula menurun bawah 50 denyutan setiap masa disertakan dengan tekanan darah yang rendah ataupun pesakit itu pingsan. Atropine ini berfungsi sebagai untuk menghalang rangsangan saraf ya. Saraf ni ke atas jantung. Saraf yang sini memainkan peranan penting dalam mengawal mood ataupun kadar jantung. Dia boleh menaikkan kadar jantung, dengan itu akan menyelamatkan nyawa pesakit. Okey. Seterusnya kita pergi kepada GTN. Ya, GTN adalah nama penuhnya adalah glycerin tinitrate, iaitu adalah nama pendek bagi GTN. Dia adalah sejenis ubat digunakan untuk mencegah dan merawat sakit dada ataupun angina. Maksudnya kita boleh mungkin kemungkinan ya oksigen dan darah sampai kepada jantung adalah tak sampai kepada jantung. Okey. Sebab tu ubat GTN ini diberi untuk menghentikan sakit dada dan jika serangan angina tu sudah bermula. Dan ia juga boleh membantu untuk mengelakkan sakit dada bermula semula. Fungsinya adalah mengembangkan saluran darah dan untuk meningkatkan bekalan darah ke jantung. Dan selalunya bila berlaku kes-kes kecemasan seperti ini, sakit dada, dia akan diletakkan di bawah
lidah, di mana di bawah lidah adalah terdapat banyak saluran darah. Ya? Dan fungsinya adalah untuk merilakskan saluran darah dan meningkatkan bekalan darah dan oksigen ke jantung. Okay? Sambil mengurangkan beban kerja kepada jantung. Okay? Dengan ini, kita boleh secara langsung dapat ya, menyelamatkan seseorang. Okay? Seterusnya, kita pergi kepada esprit. Ya, esprit ni ialah ubat penahan sakit. Ya, untuk sakit seperti sakit kepala, sakit gigi, ya, dan mungkin kedatangan haid. Kedatangan haid. Ia juga boleh digunakan untuk merawat sesema dan simptom seperti menurunkan suhu yang tinggi. Okey, fungsi esprit ni adalah sebagai satu anti radang yang digunakan untuk mengurangkan kesakitan, demam dan keradangan. Ya. Yeah? Dan keadaan keradangan khusus termasuk penyakit penyakit Kawasaki, perikarditis dan demam rheumatic, ya. Yeah? Demam perikarditis ni adalah radangan ya di sekeliling jantung ya. Kebayangkan masa demam rheumatik adalah komplikasi yang tinggi yang boleh mengancam nyawa ya. Penyakit disebabkan oleh sistem imun dan menyerang tisu ya, terutamanya dengan jangkitan bakteria. Okey. Itu adalah demam rheumatik. Okey. Dan fungsi ya, fungsi esprit ni adalah apabila semasa serangan jantung dia harus diberikan dan biasa dia diberikan dengan serta merta apabila serangan jantung bermula. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada dexamethasone. Ya, dia adalah merupakan steroid yang dikelaskan sebagai ubat terkawal juga ya. Dexamethasone ni diberikan untuk melegakan bahagian badan yang ada radangan. Digunakan untuk merawat beberapa keadaan yang berbeza seperti bengkak alahan yang teruk, ya, arthritis, asma dan mencegah loya dan muntah. Selepas mungkin rawatan untuk kemoterapi. Okey. Oh. Tapi kau daripada PC kena macam tu. Download. Tak kenapa. Sebab gitu lah semua orang tanya-tanya tadi benda tu. Okey, fungsi dexamethasone ni adalah untuk memberi kelegaan pada bahagian badan yang mengalami keradangan ini. Digunakan dalam mengurusan jenis radangan ataupun retensi disebabkan retensi cecair yang menyebabkan bengkak. So untuk tu dexamethasone digunakan. Okey. Kita pergi seterusnya kepada hidrokortison. Hidrokortison ni ialah ubat steroid juga. Dia berfungsi dengan adalah menenangkan tindak balas imun badan untuk mengurangkan kesakitan ataupun gatal-gatal dan juga radangan, ya, bengkak. Apakah fungsi hidrokortison ni adalah sistem imun badan yang sakit bertindak balas secara berlebihan terhadap virus dan menyerang seterusnya menyebabkan keradangan ataupun kerosakan tisu di dalam serangan asma, saluran udara, ya, paru-paru dan disebabkan oleh kekejangan otot dan kebengkakan. Di sini kortikosteroid ni akan digunakan untuk melegakan kebengkakan. Okey. So itulah enam jenis ubat yang Metron telah apa ni memberi penjelasan. Okey. Kian, kian, okay. Kian. Seterusnya kita tengok kian, ubat. Continue, continue. Klorpeniramin, injection. Klorpeniramin injection ni adalah sejenis antihistamin. Dia adalah antihistamin
kita gunakan untuk alahan. Okey, contoh alahannya macam debu, buluh haiwan, kekacang, like makanan laut, gigitan serangga, semua ni di bawah alahan. Okey, nama lain untuk klorpeniramin ni ialah piriton ataupun primat, dan juga ada banyak-banyak nama trade names. Okey, lepas tu klorpeniramin ni terdapat dalam bentuk tablet, ubat sirap dan juga suntikan. Kita pergi slide terus je. Next slide. Yeah, already. Can see? Okay. Okay, bagaimana ia membantu? Ia sebenarnya dia melegakan alahan makanan ataupun ubat dan juga rangsangan lain-lain. Okay, ataupun dia melegakan gatal-gatal kulit dan juga dia mengawal tindak balas anafilaksis. Maksud anafilaksis ni adalah tindak balas alahan yang teruk boleh mengancam nyawa. Okay, dan juga dia melegakan selsema, rhinitis dan juga artikaria, gatal-gatal badan lah. Okay, the next injection kita pergi dekat lignocaine. Next slide dah. Okay, ubat seterusnya lignocaine 2%. Lignocaine adalah anestetik tempatan. Dia akan melegakan sakitan sekitar tempat yang kita suntik. Bila kita gunakan lignocaine, bila doktor jahit luka pada kulit ataupun pembedahan, pesakit takkan rasa sakit walaupun dia terjaga. Okay, lignocaine ni menyebabkan hilang deria rasa, menghalang ataupun mengurangkan laluan rasa sakit sepanjang saraf dekat kawasan ubat yang kita. Okay. Okay, ubat seterusnya dextrose 50% injection. Okay, dextrose ni larutan steril lah dan juga suntikan intravena sebagai pengganti cecair ataupun nutrien. Okay, boleh consume secara mulut ataupun secara suntikan. Okay, dextrose ni kita gunakan untuk merawat gula dalam darah yang sangat rendah. Dextrose ni kita guna bila pesakit tak dapat minum cecair yang mencukupi ataupun bila dia memerlukan cecair tambahan. Biasanya untuk pesakit yang ada hypoglycemia. Next. Can see? No, macam. Okay. Okay, dan ubat yang terakhir, ubat injection furosemide. Okay, furosemide ni kita guna untuk merawat retensi air ataupun bengkak yang disebabkan oleh kegagalan jantung kongestif, penyakit hati ataupun penyakit buah pinggang. Okay, selain daripada itu kita juga gunakan untuk merawat darah tinggi ataupun kegagalan jantung dan pengumpulan cecair dalam badan. Ia juga membantu pesakit kencing apabila buah pinggan tak berfungsi dengan baik. Ini pun salah satu ubat yang bagus untuk merawat pesakit. Okay? Okay, that's it. Okay. Thank you, Ustazah Shantini. So, kita pergi kepada yang apa ni, terakhir ya. Slide kita. Mitra nak bagi penerangan atau penjelasan di sini ya. Boleh nampak ke semua? Nampak, veteran. Kita pergi ke ni, tajuk yang akhir sekali. Ya. Kepentingan ya. Bagaimana you harusnya ambil, perlu diambil jika ubat-ubatan kecemasan, kehabisan stok. Ya, dan bagaimana awak perlu order. Okay. So, langkah yang pertama awak kena periksa adalah setiap hari kena periksa ACC card. Dan setiap shift kena periksa. Ya, dan memastikan bahawa ubat-ubat dia adalah cukup ataupun telah mungkin kehabisan stok. So, semua kena setiap hari kena check dan setiap shift kena check. Okay, sebab jika ada berlaku
kecemasan pada pagi hari. Petang, shift yang petang tu kena check lagi sekali. Supaya ubat ada ke tak ada. Dalam isi sikat. Dan mesti ada staff yang bertanggungjawab untuk menjalankan tugasan ini. Kedua, staff mesti proaktif ya dalam memantau kehabisan stok dan mesti memesan ubatan ini daripada bahagian procurement, pharmacy HQ, CCHS. Pertama, apa staff perlu buat adalah memasukkan ke dalam purchase order ubatan setiap bulan bersama-sama dengan ubatan awak yang lain lah yang selalu setiap bulan you purchase kan. So dengan ubat purchase order tu, you kena masukkan ubatan ini bersama-sama. Dan ini bergantung pada tarikh yang telah ditetapkan kepada setiap klinik oleh pihak procurement HQ. Okay? Dan setelah you buat order ni, yeah, staff yang bertanggungjawab kena perlu tindak susul ya mengenai pesanan ubat dari procurement ataupun supplier bila ubat akan diterima. Ya, tetapi Matron syorkan di sini ya. Saya rasa setiap kali staff yang telah datang untuk training Matron modul 1 ataupun 2, Matron tetap syorkan ya setiap klinik sebagai peringatan adakan buku passover. Passover supaya ada peringatan di dalam bagi setiap staff bila masa awak telah memberi purchase order kepada HQ supaya staff yang mengambil tugasan tu boleh follow up balik ya, tindak susul balik. Dan pegawai yang perlu dihubungi adalah PIC procurement klinik masing-masing. Metro pasti setiap klinik ada pegawai procurement yang bertanggungjawab daripada HQ untuk klinik masing-masing. Okey, saya rasa setakat ni saja yang Metron apa ni share bersama semua ya pembantu klinik kita hari ini. Ada apa-apa soalan boleh angkat tangan dan unmute dan tanya. Ada soalan? Aku buka ni. Anak nak tanya tu tak dengar. Siapa ada soalan tu? Ada ke? Unmute dengar boleh unmute tak? Can they unmute dah? I'm sure they can unmute doctor because it's their this one. They have to mute or unmute themselves. What? Kalau tak nak apa ni unmute boleh chat kat chat box tu. Boleh masukkan ke chat box tu. Ada klinik yang tanya boleh dapatkan soft copy. Matron boleh bagi nanti. Kita okay. Akan share ya. Share. Soft copy kita akan share nanti. Ada yang baru masuk ke? Ya. Mari. Okey. Apa ni untuk siapa yang baru ada masuk? Yang baru masuk. Eh. Mungkin Matron boleh bagi sikit summary tentang apa yang pentinglah untuk siapa yang baru masuk ni? Siapa yang baru masuk? Klinik Medicare. First Medicare. First Medicare. Okey, kita buat rumusan di sini ya. Apa yang kita telah apa ni share bersama semua pembantu klinik ya, klinik-klinik yang baru masuk saya rasa di sini mungkin satu klinik Medicare ya. First Medicare. Ya, Medicare. Ya, Matron bersama Stamina Shantini ya. Di sini telah bagi penerangan berkaitan ubat-ubat kecemasan yang kita gunakan, yang selalu kita guna dan simpan di dalam kita punya isi sikat laci yang pertama. Ya, kesemuanya 10 jenis ubatan yang kita gunakan. Apa kepentingannya? Apa fungsinya?
dan juga bagaimana seorang staf yang bertanggungjawab tu perlu memperolehi ubatan tersebut jika expire ataupun kehabisan stok daripada pihak procurement HQ. Ya. So itu yang kita telah berbincangkan di sini. Siapa yang miss nanti kita akan share bersama-sama ya, slide dan juga rakaman video. Okay. So last kali ada tak siapa-siapa nak bertanya, boleh unmute dan tanya. Dr. Azura pun ada di sini bersama kita. You all boleh unmute tak ke tak boleh unmute? Tak tahu. Shantri ask in the group. Moment. Okay. Ada Shantri? No. Stop. Hi, Matrus. Yeah. Siapa deh? Aziz daripada Bentong. Bentong jauh. Okay. Terima kasih untuk join, Aziz. Okay. Matrus, saya nak tanya. Macam GTN dengan aspirin, kadang kan jarang gunalah. So kalau ubat tu kita beli dekat farmasi je boleh ke? Ni tak order dengan procurement sebab kalau tak guna kan membazir. Sekarang sebenarnya semua ubatan kita kena central order ya daripada procurement HQ. Ya. Yeah? Okey. Kalau ubatan yang you order, ya yeah, central store HQ akan buat secara bulk ya yeah, beliannya. Faham tak? Okey. So okay. Dia bukan beli untuk awak saja, tetapi untuk ke semua klinik di bawah CCHS. Okay. Jadi boleh order dengan procurement je lah ya. Ya. Yeah. Walaupun okay. Sebab takut sebab ubat tu jarang guna, takut expired kan. Tahu. Ya. Yeah. Boleh check. Okay. Itu saja soalan saya. Sebab tu you kena check ya yeah, ACC card selalu supaya jika ubat tu you jarang guna ataupun ya yeah, kita tak guna cepat-cepatlah kita pening share bersama klinik lain ke ataupun call procurement cepat-cepat apa yang perlu kita buat. Ya yeah, mungkin mereka boleh tukar dengan klinik lain yang mungkin laris ubatnya ya yeah, digunakan selalu. Faham tak? Okay, faham. Okay, Dr. Azura, okay. You want to tell anything? Yeah. Ubat-ubat tu semua yang sama Shantini dengan metal macam mana buat presentation tadi semua adalah penting ya, kena ada ya, wajib adalah, kena wajib ada, takut apa kita kena standby kalau ada emergency ubat tu dah sedia ada, tersedia. Okay, so baru-baru ni kenapa kita buat webinar ni, kerana ini adalah atas arahan CEO ya. Sebab dia selalu buat spot check. Tak tahu dia dah pergi klinik. You kan belum lagi. Tapi ada klinik dia dah pergi secara mengejut. Ya. Dan dia akan check. Nak check apa ikut suka dia lah. Dia CEO. So, sebelum dia datang buat spot check, you all tolong prepare lah benda yang apa yang tak ada. Kalau tak sure, benda apa yang kena ada, boleh tanya kita government team lah, Matron ataupun Tamna Shantini. I'm pretty sure you all semua kat sini semua sudah attend apa tu, dah join untuk modul 1 dan modul 2 kan. Dalam modul 2 Matron ada cerita mengenai emergency trolley kan ya, yeah, ACC card. ACC card tu dia ada checklist dia. Tahu ya, ada checklist. So yang checklist tu pastikan semua ada. Ya, kalau boleh lah, kena ada ya. Tengah macam you macam confused arahan ya. Tengah orang kata oh tak perlu ada, tak payahlah ini mahal. Bukan ada passion pun. Dan tu yang timbul isu confusion, keliru ya, sebab arahan lain-lain ya. Yang sekarang ni you kena tetapkan, you kena follow satu arahan ya daripada clinical governance ya. Kita bagi you training, Metra dengan Samnesha Chandini dah pergi ke mana-mana je lah, seluruh Malaysia ya, dia pergi ya untuk ajar you all apa SOP kita ya. SOP ni semua tersedia di dalam SharePoint.
Saya harap you all boleh apa ni masuk dalam SharePoint. Kalau ada problem untuk masuk SharePoint, let us know. Kena itu semua benda yang kita nak communicate, benda news, benda SOP, checklist, infographic, everything ada dalam SharePoint. Kadang-kadang saya tahu ada masa sebab you all busy, macam-macam nak kena buat kat klinik. Report inilah, report inulah, nak report PIC lah, nak report Regisim RM lah, nak report BE lah. Macam-macam kena buat. Tapi yang you must know your priority. Benda apa yang penting, ya. So balik kepada bila CEO buat spot check, ya. Bila dia ambil the buat spot check, I tak tahu sama ada dia tanya you all kata ini mana itu. I don't think they will ask. Dia akan ambil bergambar, dia snap foto semua, then they send to us. Ya, they send to our department, ya, yeah, ke government. So it's our responsibility. Kata kenapa you all tak, kenapa ke government tak ajar staff untuk kata equip power SCC card. So so apa kita nak jawab? So sekarang ni kenapa kita buat webinar ni, nak pastikan informasi ni sampai kepada semua orang. Ya. Yeah? Sampai kepada semua orang, you all kena faham. Ya, yeah? Mungkin ada yang confused, yang kata mungkin ada yang confused, saya tak pasti apa masalah dia. Ada yang confused, mungkin ada yang ambil acu tak acu, ya, atau saya dah biarlah itu tak kan penting pun. Itu jangan buat attitude macam tu, ya. Attitude is very important. You have must have like mesti kena passionate, ya, to take care of the clinic. Ini adalah untuk benefit untuk semua patient kita, ya, untuk keselamatan pesakit, patient safety. Okay, Matthew nak add anything on that? A final reminder, ya. Seperti saya rasa Dr. Azura dah cakap dah, ya. Kita ada tim-tim yang akan datang, ya, untuk apa ni, buat lawatan ke klinik-klinik. Okey, untuk buat audit, untuk buat lawatan, dan segala lawatan yang dijalankan adalah untuk kebaikan klinik dan untuk menambah baikkan apa yang kita boleh, ya, penambah baikkan. Ha. Dan improve our service, untuk memberi servis yang baik kepada kita pesakit. Ya, sebab tu kita adakan kursus-kursus ni dan juga webinar ni untuk memberi serba sedikit apa pengetahuan dan maklumat kepada semua klinik. Okey, saya harap semua akan apa ni faham dan akan menjalankan seberapa yang boleh, ya, untuk kita menjalankan, ya, tugasan dengan seberapa baik yang mungkin. Okey. So itu saja daripada saya. Doktor, I think it's going to be four. But ya, ada lagi soalan nak tanya ke? Final question. Ada yang bermasuk pun. Okay, I think there's no this one, doctor. So anyway, we will share with the clinic the recording and also our information on these drugs. So untuk semua yang ada kat sini, ada siapa yang masuk lambat ke apa ke, tak apa, kita akan share recording webinar ni dalam grup nanti, dalam via email. So semua akan kita upload dalam SharePoint. So you all boleh tengok anytime. And then juga Matron akan share soft copy slide tadi yang dia presented tadi. So saya nak ucapkan terima kasih kepada semua staff, doctors, semua klinik assistant, staff nurses, MBA, semua yang ada kat sini daripada klinik group, kena sudi apa ni hadir di dalam klinik kita, walaupun kadang-kadang busy dekat klinik. Saya rasa masih ada ramai lagi tak boleh join sebabkan ada masalah teknikal pada awal-awal tadi. Tapi tak apa, kita akan share recording ni kemudian. Okay, itu saja daripada saya. Thank you so much. Supaya yang penting ya sekarang ni tentang ubat-ubatan ni yang disebutkan tadi, pastikan ada ya lah. Ya, kena pastikan tersedia dekat dalam emergency or SCC card. Alright?
Okay, terima kasih semua ya kerana hadir webinar ni hari ini. Okay, daripada jauh dan dekat. Okay, you took your time to join. Yeah, thank you very much. Okay, terima kasih semua.